Assalamualaikum guys, selamat petang-petang, selamat malam-malam, selamat pagi, salam sejahtera guys. Hari ni kita dapat jumpa bas, orang kata bas old school lah, bas buka tingkap. Saya tak pasti dulu bas ni sebenarnya milik siapa. Kalau ada yang tahu, boleh komen nanti dekat ruangan, dekat ruangan komen nanti ya. Okay, so kita tengok lah interior dalam dia. Ni sekarang dah jadi bas sekolah. Jadi bas sekolah kat kampung Ulu Kuang . Bas ni milik sepupu saya lah. Okay. Dah ada loceng. Ting, 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 ting. Okay. So ini interior dia. Tengok ada tempat letak barang kat atas. Lampu pun. Oh, lampu rare ni. Zaman 90-an. Tahun 2000 kan. Ni pun rare juga ni. Terbiasa. So ini dia punya bahagian kokpit lah. Ni menggunakan chassis. Mercedes buat apa nanti kita tanya balik. Alright guys, asyik kita review bar baru je kan. Sekali-sekala kita review bar lama ni, kadang-kadang aura dia lain guys. Okay, tu kitchen saya jual tu. Dulu saya ada jual kitchen. Kitchen yang bawah tu, yang itu. Okay. Itu function bulu ayam tu, itu kena tanya. Tanya owner untuk apa sebenarnya. Okay, bas ni saya jumpa plate ni. Alhamdulillah dapat juga jumpa plate ni. So yang buat bas ni adalah Sri Huat Ali Coach Builders Yang Berhad, lot 1052 Jalan Besar Selayang Baru, Selangor Darul Ehsan. Kita pun tak tahulah ada lagi ke tak ada Coach Builder ni. Rasanya macam dah tak ada kan, tak pernah dengar pun. Tapi hotel-hotel lama mesti tahu ni. So bas ni 44 penumpang guys. Alhamdulillah ada ni. Ada iklan, hapuskan edis, memang mudah. Okay, so pelan-pelan kita mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Okay, ni sikit mana dia. Ni dia. Mana saya, handsome saya kak, berdaya. Review lagi Cik K. Famous ni, Cik K kita ni. itu dah, BEJ4712 guys. Tengok ringkat dia. Padu. Mercedes apa? Mercedes 366. Turbo. Ada turbo. Ada turbo. Nampak tu. Percaya? Percaya. Okey, so kita tengok review. Full view daripada belakang guys. Dia jaga guys. Nanti kalau rezeki masuk SMT ni, cap baru. Okay. Alright. So tadi kita dah dapat tahu chassis apa, pembuat badan bas pun siapa. So ini tempat apa ni? Ini biasalah kalau naik bas sekolah kan. Ini tempat kami. Ada nama . Ada nama. Okay guys. So alhamdulillah, kita asyik review bas lama, bas orang, bas jauh-jauh yang datang daripada Johor, daripada KL, daripada Penang, Kedah kan. Padahal bas pupu sendiri yang duduk sekampung pun tak sempat kadang kita nak review. Tapi alhamdulillah hari ni kita dapat review bas Mercedes-Benz BEJ4712. So siapa yang belum subscribe, boleh subscribe guys channel Legacy Bus Malaysia. Jangan lupa komen dan juga share guys. Okay guys, hari ni 13 puasa. So tak lama lagi kita nak buka puasa. Okay, selamat buka puasa, selamat hari raya. Assalamualaikum, terima kasih. Okay.